teknologi lampu berkembang dari masa ke masa. Mulai dari jenis lampu pijar yang dipatenkan oleh Thomas Alva Edison pada tahun 1879 hingga lampu-lampu LED yang banyak digunakan di era modern. Apakah Anda tahu bahwa lampu LED lebih hemat listrik jika dibandingkan dengan lampu pijar? LED merupakan singkatan dari Light Emitting Diode, yang jika diterjemahkan artinya adalah dioda yang dapat memancarkan cahaya. Karena tergolong dioda, cara kerja LED juga seperti dioda, yaitu hanya dapat mengalirkan listrik dalam keadaan panjar maju atau forward bias. Secara fisik, LED terdiri atas bahan semikonduktor yang mempunyai kutub positif atau anoda dan kutub negatif atau katoda. Ketika arus listrik dialirkan melalui LED secara panjar maju, yaitu dari anoda ke katoda, maka kelebihan elektron pada bahan semikonduktor bermuatan negatif akan berpindah ke bahan semikonduktor bermuatan positif yang terdiri atas hole atau lubang. Ketika elektron mengalami kontak dengan hole, maka akan terjadi pelepasan foton atau cahaya dengan warna tertentu atau yang dikenal sebagai cahaya monokromatik. Lampu LED jelas lebih hemat listrik dibandingkan dengan lampu pijar atau bola lampu biasa. Hal ini karena untuk menghasilkan cahaya, LED tidak memerlukan pembakaran filamen, sehingga disipasi daya listrik pada LED relatif lebih kecil dibandingkan dengan daya listrik yang digunakan untuk menyalakan lampu pijar. Dilansir dari berbagai sumber, untuk menghasilkan output cahaya sebesar 115 lumen, hanya diperlukan lampu LED dengan daya 2,5 watt. Sedangkan untuk menghasilkan nilai lumen cahaya yang sama, diperlukan lampu pijar sebesar 15 watt. Dengan demikian, penggunaan daya listrik oleh lampu LED jauh lebih kecil dibandingkan dengan penggunaan daya lampu pijar untuk memperoleh nilai lumen cahaya yang sama. Bahkan, salah satu produsen lampu LED berani mengklaim bahwa lampu LED mempunyai masa pakai 10 kali lebih lama dibandingkan dengan masa pakai lampu pijar. Produsen tersebut juga memaparkan bahwa waktu pakai lampu pijar merek buatannya sekitar 2000 jam, sedangkan waktu pakai lampu LED merek yang sama dapat mencapai 20.000 jam. Beberapa hasil penelitian juga mencatat bahwa energi listrik yang diperlukan oleh lampu LED untuk memperoleh lumen cahaya tertentu hanya sekitar 10% dari total energi listrik yang diperlukan oleh lampu pijar untuk memperoleh lumen cahaya yang sama. Nah, apakah Anda tertarik untuk menghemat energi listrik yang tentunya juga akan menghemat uang Anda? Jika iya, maka segera pertimbangkan untuk mengganti lampu pijar di rumah Anda dengan lampu LED.